Oke, saya ada siap buka. Jadi kita nanti tengok masalah dari ini. Oke, macam kita dapat lihat nih tepi-tepi ini. Dia ada canda. Oke, ada canda macam. Satu yang ini ada koyang. Koyang apa nih? Dalam ini pun kalau boleh nampak, dalam ini pun dah retak. Jadi siapa yang ada masalah sini juga boleh hantar ke Automotive Engineering. Oke, kita tengok hasil dia macam mana nanti. Oke, di sini kita ada Honda Civic. Keren banget. Oke, Honda Civic nih. Masalah tadi dia punya rim patah dan macam koyak tadi. Nah, sekarang dia tengah hantar ke dalam. Jadi siapa-siapa yang ada masalah rim patah ataupun bengkok ataupun ada masalah lain, boleh hantar ke Lan Automotive Engineering. Kita boleh selesaikan. Nah, kita payahin dulu bang tempo bang. Ini bang, aduh bang susahnya. Oke, kita tengok dulu hasil progres rim dalam. Oke, ini yang wing Honda Civic tadi. Kalau boleh tengok tadi yang dah koyak kepada tadi dah kita tutup lah. Sekarang tinggal proses nak bagi halus. Thank you.
Oke, semua. Sekarang nih kita nak tengok tadi Honda Civic kita tadi. Oke, Honda Civic tadi ni dihantar sebab dia ada masalah. Dia punya spot rim pecah. Dia punya spot rim pecah ataupun koyak tadi . Oke, sekarang ni dah siap pasang. Kita nampak lubang dalam dia, bang. Aduh, hai, merah-merah, bang. Oke, yang ni sebelah sini tadi, depan sebelah kanan. Jadi sekarang ni dah siap dah. Spot rim tadi dah koyak. Jadi sekarang ni dah dia repair, dah siap touch up. Ini, bang, saya tunjuk juga sikit. Sekarang nak ketatkan dia punya nak. Okey, ini dia punya selepas, abang. Jadi siapa-siapa yang ada masalah macam nak repair spot rim, boleh datang ke LAN Automotive Engineering. Kami pun ada sediakan servis-servis lain seperti skim disc pun boleh, nak repair spot rim pun boleh, nak spray color pun boleh, bang. Okey, ni Honda Civic selesai. Tadi problem dia kat sini, bang. Problem dia kat sini, jadi kita sekarang dulu Honda Civic merah pasang Brembo. Brembo ni dah asal dah, bang. Dia cuma hantar nak repair spot rim tadi. Okey, ni kita bayang dulu Brembo dia. Ni brek belakang pula. Aduh, bang. Dengan handbrake ni, bang. Ni brek belakang. Okey, itu saja. Jadi siapa yang tak subscribe lagi, boleh tekan butang subscribe dan hidupkan lonceng di sini. Dan siapa yang telah support tu, terima kasih kerana telah subscribe dari awal. Jadi siapa-siapa, saya nak ingatkan semula, siapa-siapa yang nak repairing boleh datang ke LAN Automotive Engineering. Okey, sekian saja. Terima kasih.